Enggak dong, buat mereka. Yang kemarin Abi kasih kunci apartemen kan? Sebentar. Suka bocor-bocorin. Kamu yang dikasih bukan kunci apartemen, tapi lost man. Sebentar, ini kan semuanya mewah-mewah. Iya. Enggak pada jual ginjal kah? Enggak. Saya nggak perlu jual ginjal, ginjal udah nggak bagus. Lihat, anak saya itu nggak bermaterialistis. Tidak bermaterial. Beli bahan bangunan. Bukan dong, itu material. Maksudnya tidak melihat segala sesuatu dengan materi. Meskipun yang dikasih mewah-mewah. Enggak. Tapi yang dicari bukan itu. Apa? Tapi akhlak sebagai pemimpinnya. Dan alhamdulillah udah ketemu. Tapi ucapan tadi jual ginjal akhirnya jadi berita tuh ya. Apa sih? Lu bisa tujuannya apa sih? Lucu banget juga jadi. Maksudnya kita bikin vlog yang unboxing bahan seserahan. Padahal tuh waktu seserahan, Regis cuma minta yang lucu-lucu kayak perlengkapan makan, warna pink, mermaid, Hello Kitty. Si Abang Rian kucuk-kucuk ngajak ke mall belanja, belanja tas-tas itulah. Yeah. Regis kan kaget, yaudah Regis tanya, Abang ini terlalu mahal, nanti harta Abang habis, nanti gak bisa gini gitu-gitu. Abang gak jual ginjal kan, gitu, bercanda aja. Tapi oke, dia justru minta sasarannya yang lucu-lucu. Lucu. Bukan yang branded-branded. Alhamdulillah sih. Lucu banget ya. Emang kenapa? Aku diajak jalan sama Vicky untuk beli tas, beli apa. Iya. Dia bilang, aduh kemahalan. Kata dia kayak begitu. Aku bilang, jual gak ginjal? Kamu justru jual. Iya. Jual ginjalnya. Malah waktu gue ngelamar ke Putri, gue juga mikir, waduh minta barang-barang mewah. Iya. Ternyata enggak. Kamu mintanya apa? Dia cuma ngajak ke material. Beli cat. Apa sih terasa? Anak menantuku, tapi lihatlah jari manis putriku itu, waduh, sudah ada cincin yang melekat. So sweet gak sih, saya cuma lihat tuh kalian berdua dong cincinnya dong. Di endorse gak sih atau beli sendiri? Semarang. Sorry, bentar, takutnya pemirsa tolong kamera ya. Enggak. Satu lagi abang sini tangan. Harus begitu ya? Iya. Enggak apa-apa. Ini kan cincin memang sakral karena kan untuk menjelang pernikahan. Ini beli tukang agar yang tukang kalau main anak-anak. Coba. Kalau disuruh kan pilih, gue mendingan yang kecil asli daripada yang gede bohong. Rata yang pas maksudnya. Jadi ini cincin pertunangan ya. Beda sama nanti cincin nikah beda dong? Beda ya. Semua abang nih yang support. Iya. Atau berdua kalian sama-sama. Juga, tapi tadi benar enggak kata Abi endorse enggak sih? Kan biasanya ada support dari brand-brand tertentu. Gitu enggak sih, Cis? Waktu lamaran? Iya. Waktu lamaran alhamdulillah banyak banget yang support. Enak. Bahkan sebelum Ricis ketemu Abang Rian, misalkan Ricis suka datang ke nikahan nih. Iya. Terus vendor-vendor nyamperin. Kak Ricis, nanti kita support ya nikahannya, padahal belum ada calonnya gitu. Jadi kemarin waktu lamaran aja, misalnya ini dari vendor makanan, banyak. Itu tuh pada... Semua pada support ya. Aku juga, Kak. Hah? Waktu kemarin nikah, gimana tuh ceritanya tuh? Hah? Waktu emang support juga? Bukan, baru kemarin ditawarin suruh nikah lagi katanya. Belum bisa. Langsung, emang sabar ya, nanti mudah-mudahan ada yang endorse. Kenapa sih? Kok kayak kaget? Emang muka? Tapi tau gak tadi, kenapa tiba-tiba pangeran ini menanyakan cincinnya di jari manisnya? Kenapa? Karena dia marah. Hah? Dia marah. Dia marah. Karena ada suatu momen, Ria Ricis lupa. Pakai cincin yang sudah ada di jari manisnya. Wah.